Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, sahabat bonceng dan sahabat Rio Channel dimanapun berada, dan kita ucapkan selamat datang pada teman-teman dan sahabat yang baru membuka channel ini. Jangan lupa dukungan like, komen, subscribe dan share ya, agar channel ini bisa berkembang dalam edukasi dan informasi. Oke sahabat, pada hari ini kita akan berbagi pengalaman dalam perawatan bonsai, yaitu kita akan melakukan reprogram atau rekonsep ya pada bahan bonsai jaringan ibrik ini. Jadi hari ini kita akan memotong batang yang panjang ini ya, kira-kira 30 cm dari tanahnya. Jadi kita akan ambil 30 cm ya dari bawah, dan nanti kita akan seleksi akarnya. Mudah-mudahan program yang kita pilih ini program yang sudah tepat ya. Dan jangan lupa ya, nanti sahabat-sahabat memberikan komentar, kritik dan sarannya pada kolomnya ya, yang sudah disediakan di bawah. Oke sahabat, kita akan segera melakukan perawatan pada bahan bonsai ini. Kita akan memotong setinggi 30 cm ya. Ini 25 cm karena sudah terputus. 30 cm itu ada di sini ya. Kita akan mulai mengangkatnya. Kira-kira ada di sini ya, 30 cm dari bawah. Ya, ini bisa kita tanam jadi bahan bonsai yang baru. Dan sekarang kita fokus pada bahan kita ini ya. Jadi setelah kita potong batangnya, dan sekarang kita perlu juga mengurangi yang di sini ya, agar bentuk ini
menjadi pengantin baik dan muncul karakter boncengnya. Yang pertama kita akan lakukan pembuangan cabang-cabang ini ya, supaya tidak terlalu rimbun. Akan mengikatkan bibit ini ya, kita buang semua. Bagaimana? Kita amati dulu. Ambil ngopi, ambil rokok ya. Thank you.
Oke, kita lanjutkan ya. Ambil konteng. Tolong menghilangkan akar-akar ya. Gokel, jadi ini kita buat pendek. Kita akan mengurangi akarnya karena ini nanti akan ditumbuh di perimbunan ya, jadi kita akan potong akar yang ini. Yang lain, terutama akar-akar yang di sini ya, kalau nanti terlihat pohon besarnya di sana, kita kurangi akar-akarnya ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita akan memotong batang ini ya, juga akar ini. Akan hilangkan. Ini juga ya. Kita juga akan menghilangkan ini. Sekarang kita tinggal melakukan pembersihan ini ya, hilangkan daun-daun atau akar yang tidak diperlukan di sela-sela pohon. Oke sahabat, untuk sementara cukup ini dulu ya, sharing kita dalam perawatan bonsai string electric. Kita
melakukan program perawatan pangkas batang ya, dari setinggi badan menjadi togel ukuran 30 cm tingginya. Oke sahabat, sekian dulu, sampai jumpa lagi dalam konten-konten yang lain. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe-nya juga share. Terima kasih banyak pada sahabat semua yang sudah berkenan menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.